Halo guys, balik di channel April Craft. Dan guys ya, di video kali ini aku akan men-showcase map ya cuy ya. Ini adalah map seorang youtuber ya. Waduh, youtuber yang bernama Damar ya cuy ya. Itu ya Damar ya, yang subscribernya 800 itu. Masa kalian gak tahu ya kan. Oke, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya aja agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku cuy. Oke, langsung aja kita let's go gasku. Oke cuy, jadi di sini aku sudah ganti mode first person ya cuy. Jadi di sini aku ganti mode kreatif juga karena biar enak gitu ya cuy, nge-reviewnya kita bisa terbang cuy. Jadi nggak usah pakai lari-lari, jalan-jalan kan bikin lama ya. Yeah, boy. Ini adalah rumah pertamanya dia ya cuy. Tadi kalau nggak salah kita nge-spawnnya tuh di sini coy. Iya, waduh, sangat sederhana ya cuy rumahnya tuh. Dari ini aja, dari oak plank aja ya, atapnya dari ini juga, dari cobblestone. Dan di sini apa ini cuy ya? Di sini ada bangunan seperti, oke, ternyata ini tempat untuk kandang wolf ya cuy ya, para ya kan. What? Kita kasih makan ya. Waduh. Dan oke, langsung aja kita review ke tempat lain ya cuy ya. Oh ya, di sini juga jalanannya tuh dia menggunakan shovel dan juga dikasih apa ini? Daun ya, sama juga dikasih glowstone coy. Ya lumayan bagus lah ya cuy jalannya cuy ya. Dan di sini juga ada, oh ini storage room coy, parah ya kan. Waduh, storage roomnya di Epic Survival gue ya, nggak ada storage room cuy, parah ya kan. Oh ini seperti ini, ada tower tinggi aja ya. Ini seperti aku awal kira tuh kayak mob grinder, ternyata bukan cuy, ternyata ini seperti tower, nara tower penjaga gitu ya. Entah buat apa ya, aku nggak tahu soalnya aku nggak ngikutin survivalnya dia ya cuy ya. Oke guys, langsung aja di sini apa ini, kandang sapi, kambing, dan juga ada ayam ya, sama babi juga ya cuy ya, dijadiin satu di sini. Dan ini kenapa dah nggak ada grass blocknya cuy, parah ya kan, harusnya ditaruh di bawah. What? Ada pintu masuk gitu ya, ini ada air mancur coy. Sepertinya ini cuma hiasan aja ya sebagai icon di world ini. Waduh, ini juga ada portal ya cuy ya. Portalnya nih mungkin kita nggak usah showcase portalnya ya cuy ya. Oh ini sepertinya tempat mancing coy ya, ini kita bisa berdiri di sini ya, kita sambil mancing ya cuy ya. Tapi ini enggak AFK ya cuy ya, ini kita manual cuy, parah ya parah. Dan di sini apalagi nih, ada farm. Oh ini coy, farm with semi otomatis ya. Mana mana tombolnya? Waduh, di sini ya, di sini kita tinggal pencet aja, parah. Di sini juga ada apa nih coy, sugarcane farm otomatis ya. Oke, sugarcane farm otomatis. Dan ini dia nggak pakai observer ya cuy ya, sepertinya iya dia nggak pakai observer cuy. Coba kita lihat dulu. Dan iya dia nggak pakai observer cuy, nggak tahu aku dia pakai apa, paling pakai redstone torch ini kayaknya. Di sini ada patung skin pixel artnya si Damar yaitu, nah ini dia buatnya di episode berapa ya kalau nggak salah, lupa aku cuy. Dan di sini juga kita bisa lihat lagi di sini apa nih cuy ya, ini sepertinya ini rumah rumah modernnya dia ya, rumah terbarunya dia, dia kayaknya baru buat ya cuy ya, karena di sini masih kosong ya, masih tertata rapi. Oke, di sini juga ada kamarnya dia ya. Waduh, dia pindahan rumah ya barusan. Ya baru pindahan rumah dia, yang di awal tadi rumah pertamanya dia cuy ya. Jalanannya tuh beda cuy ya, jadi beda sama yang di daerah sana. Di daerah sana cuma dikasih shovel doang, dan di sini dikasih kayak terraforming ini ya cuy ya. Seperti ini terraformingnya main bagus ya, acak-acakan gini aku malah suka cuy ya. Dan ini apa cuy ya, waduh sepertinya ini cobblestone generator cuy. Tuh kan cobblestone generator, waduh. Ini pakai apa nih? Pakai
sistem apa nih coy, aku nggak tahu. Kayaknya nih semacam sistemnya Bang Mevin ya coy. Oke, lanjut aja kita review mana lagi. Oh ini coy, ini dia. Ini kandang kudanya coy, parah ini. Belum dikasih nama ya coy ya, kudanya parah. Dan isinya apa nih coy? Parah ini penjara tukang. Ya ampun. Parah ini penjara siapa? Bayangkan. Waduh. Parah. Oke, kita tutup lagi ya. Dan ini apa nih coy ya? Kita lihat lagi, dan di sini seperti ada wool coy. Domba pencukur otomatis ya, seperti itu coy ya. Di sini juga ada hutan buatan ya coy ya. Jadi di sini bagi yang mau cari kayu bisa di sini dia ya. 2 hours later. Oke guys ya, jadi video kali ini cukup sekian. Aku sudah men-showcase mapnya Damar ya. Jadi bagi kalian yang ingin download mapnya ini, kalian bisa cek di channelnya dia. Nanti akan aku kasih link channel atau link videonya dia di deskripsi video ini ya cuy ya. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya cuy ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.